pokoknya solusi dari Bang Hotman diterima. Mudah-mudahan bisa dapet cowok lagi ya. Oke. Tak usah bayar, Bang Hotman ini orang baik. Gratisan, yang penting buat siapapun kalau punya masalah datang ke Kopi Jono. Oke. Oke, terima kasih. Biar kita cari minum yuk. Oke. Eh, si ibu yang nganterin lu mana tadi? Kasih duit dong. Mana tadi itu? Sisanya. Nih, sisanya lu kasih 50, gua masih ada sisa nih, Bu. Bu, buat ibu 50.000. Terima kasih. Oke, kita cari makan, cari minum, guys. Ya, kita kayak gini aja ya. Oke. Hei, mau kemana kau? Eh, kita masih utang ini, belum bayar. Mirip siapa, Pak? Tapi amat. Badan begini mirip siapa? Botak. Ah, iya benar. Mirip. Pak, saya mirip siapa? Gintomang. Kalau saya mirip siapa? Tuh, Deddy Corbuzier. Aku Hotman Paris. Bang, saya mirip sama siapa bang? Kalau botak begini mah? Ah iya benar-benar. Kalau aku mirip siapa bang? Motor. Bukan mirip Billy, pengacara terkenal di Indonesia. Hotman Paris, kau tahu? Terima kasih. Bang, aku udah mirip siapa mah? Aku mirip siapa aku? Mirip Olga. Aku mirip siapa pengacara terkenal? Deddy Corbuzier, iya benar. Aku? Sunil. Pengacara terkenal. Hotman Paris. Gak mirip kan? Ah, gak mirip, lu udah kalah. Jelas, ternyata gue yang lebih mirip sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuncit kalau gue. Aku Hotman Paris. Tempe. Belum closing, tempe dulu, tempe. Closing. Bu, tempe bu, atau bu? Tempe hangat. Baru mau closing lu. Udah gitu ngambil sendiri lagi. Ah, tempenya hangat tak? Baru ngangkat ya bu? Berani gak, ah? Bagus. Lagi, dua. Tiga. Empat. Tiga. Cengek ini, cabe. Lima. 6 7 8 9 10 closing. Oke. Saya Deddy Corbuncit mengucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di challenge kita di Raffi Billy and Friends. Ngomong. Sampai ketemu lagi. Ya Raffi Billy and Friends, no diet, no kurus di challenge selanjutnya.